Ya kalau yang namanya usaha itu nggak ada yang enak. Cuma kalau selagi kita ikhtiar, pasti ada jalan. Insya Allah ada jalan. Kata sukses itu bukan berarti kita apa namanya ya. Sukses itu sebagai orang yang gede apa gimana? Tidak, sukses itu berhasil lah. Berhasil itu sukses. Usaha tidak mengkhianati hasil lah. Itu aja sih buat teman-teman. Ya semoga aja yang pada pengangguran atau gimana, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Biasa berapa lama ya sampai matang? Kalau sampai matang banget ya, kurang lebih 10 menitan lah. 10 menit ya? Ya kalau pengen banget kering gitu ya. 10 menitan juga sudah. Perkenalkan, nama saya Egi Prasetya, umur 26, alamat Sirnasari, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pemijahan, Kabupaten Bogor. Nah, ide kayak gini awalnya dari mana? Awalnya iseng-iseng aja. Iseng-isengnya gimana itu? Di rumah itu? Kan kebanyakannya kan bakso, kan udah ada bakso goreng ya, bakso ya. Goreng, bakso kuah. Kan nyoba-nyoba aja bakso bakar. Siapa tahu aja gitu kan. Tapi alhamdulillah kan. Alhamdulillah ada aja gitu. Ini langsung ke lapangan atau bikin coba-coba dulu? Dari percobaan itu langsung ke lapangan, Nak. Oh, langsung ke lapangan. Langsung ke lapangan. Tapi gimana itu prospek awal? Ya alhamdulillah banyak yang minat sih. Banyak ininya gitu. Enggak gimana-gimana sih. Alhamdulillah langsung pada suka aja. Ini apa? Kecap ya? Ini kecap sama bumbu bawang. Itu ada, olesannya? Ini mentega. Itu mayones. Mayones. Itu saus ekstra pedas ya. Yang ini? Yang ini sedang. Sedang ya? Nah, kalau ini saus itu saus tomat. Saus tomat. Sama kecap. Ya. Ininya, baksonya bakso apa sih? Itu bakso hasil buatan sendiri, ah. Bakso sapi. Oh, itu daging. Diolah sendiri ya? Diolah sendiri. Jadi kalau misalkan ada kekurangan kurang daging, kurang gimana ya bisa diubah lagi gitu. Ini mohon maaf, emang pengalamannya sebelumnya di apa? Kalau pengalamannya banyak sih. Sebelum di bakso ini usaha. Sebelum di restoran. Restoran. Oh, jadi udah ada basic. Udah ada basic dari masakan itu dari. Gua pengen nyoba-nyoba aja gitu kan dagang-dagang kayak gini gitu. Dagang-dagang kecil-kecilan. Suka dukanya apa sih? Suka dukanya. Ya. Maksudnya gimana? Ya, kalau dukanya gimana dukanya? Oh, kalau dukanya cuma kalau namanya di pinggir jalan gini kan namanya pasti kendalanya hujan, Nak. Hujan. Hujan sama angin lah biasa di pinggir jalan kayak gini kan. Ya pasrah aja. Namanya usaha kan harus banyak-banyak sabar lah. Gak boleh putus asa. Itu awal buka keluar berapa? Awal buka itu baru 70, Kak. 70 ya? Iya. Pertama baru 70, tapi hari kedua itu udah nyampe 100 porsi lah. Porsi, rata-ratanya 100 porsi standarnya. Cita-cita yang dulu kesampaian nggak untuk saat ini?
Ada sih dari dulu. Apa aja? Jadi musisi. Gimana? Jadi musisi. Jadi musisi. Wah. Gimana ceritanya ini? Musisi ke kayak baso ya? Makanan. Ada sih ceritanya. Ya ceritanya mau udah punya grup, cuma karena pada orang-orang pada butuh kan ya, namanya anak muda dulu kan anak pada butuh, jadi berpencar jadi nggak ada bisa kumpul-kumpul bareng gitu jadi nyampe sekarang pecah aja gitu, dipecah aja, jadi udahlah jalanin aja yang ada gitu, jadi usaha gitu. Tapi cita-cita mah musisi ya? Iya, cita-cita mah. Sebagai apa? Vokalis? Enggak sih, saya gitaris. Gitaris? Iya. Ini di Cibatok dalam ya, Puri Area 2. Di Puri Area 2. Oh, udah ada 3 sih. Udah ada 3. Dalam waktu sebulan udah ada 3 cabang, Kak. Udah ada 3 cabang. Ini sama istri, Kak? Istri? Iya. Baru nikah. Buka mulai jam berapa? Kalau buka pagi jam 10-an. Oh, baru nikah ya? Ya? Iya. Wah. Maksudnya baru nggak lama lah, baru setahun lebih gitu. Tapi belum ada anak kan? Belum, Mak. Lagi, ya lagi ngandung lah. Ya, kira-kira pasti benar modal usaha ini dari awal sampai berapa? Kalau awal. Kalau menurut kalau soal modal, alhamdulillah nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu gede ya. Tapi hasilnya memuaskan lah. Kalau modal nggak terlalu gede. Kalau dibanding-banding sama bakso goreng atau bakso kuah jauh harganya, modalnya jauh. Ini kalau lagi bagus ya perharinya keluar berapa? Keluar penjualan. Ya. Per harinya ini rata-ratanya 100, Kak. 100. 100 porsi. 100 tusuk ya? Iya, 100 tusuk. Tusuknya berapa? 10.000. 10.000. Iya. Kalau ada penasaran via online agak. Iya. Ikut-ikut kayak gitu. Oh, belum, Kak. Belum, belum tapi termasuk. Rencana insyaallah. Insyaallah rencana ada ke situ. Ah, sukses nih. Menurut A, sukses itu apa sih? Sukses itu berhasil. Berhasil? Iya. Maksudnya dalam artian gimana? Dalam artian, ya intinya perjuangan itu apanya? Intinya tidak ada kata menyerah lah, A. Harapannya ke depannya gimana? Kalau harapannya semoga aja lancar ya. Ya biar buat motivasi semua yang lain juga gitu, yang buat anak-anak muda yang nggak usaha gitu kan, yang pada nganggur, ya iseng-iseng aja lah, coba-coba, jangan putus asa. Yang namanya ikhtiar kan, gimana aja caranya ya, usaha kan tidak mengkhianati hasil. Semuanya ya buat semuanya, ya kalau yang namanya usaha itu nggak ada yang enak. Cuma kalau selagi kita ikhtiar, pasti ada jalan. Insya Allah ada jalan. Tatak sukses itu bukan berarti kita, apa namanya ya, sukses itu sebagai orang yang gede, apa gimana, tidak. Sukses itu berhasil lah. Berhasil itu sukses. Usaha tidak menyianati hasil lah. Itu aja sih buat teman-teman. Ya semoga aja yang pada pengangguran atau kemana, kalau ada kemauan pasti ada jalan.